Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my channel. Hari ini saya untuk pertama kalinya mengekspos secara live satu tempat wisata yang berada di kawasan pantai selatan Jawa Barat, yaitu Geopark Ciletu Sukabumi. So without further ado, let's just jump right into the vlog. Check it out. Secara geologi, tempat ini merupakan daerah yang khas dan langka, berasal dari dasar samudra yang terangkat. Ciletu menjadi bukti awal munculnya Pulau Jawa. Konon, wallah alam ya, karena disinilah terjadi tumpukan lempeng samudra dan benua pada 60 juta tahun yang lalu. Kawasan Ciletu Sukabumi berjarak kurang lebih sekitar 118 km dari kota Bogor. Kontur jalan yang naik turun, menikung, ditambah kurang lebarnya jalan dan kerusakan sejumlah titik, membuat waktu tempuh dari Bogor ke Ciletu baru dapat dicapai sekitar 3 hingga 4 jam. Namun perjalanan panjang itu akan terbayarkan saat kita sudah tiba dan melihat keindahan alam di kawasan tersebut. Kawasan ini terdapat kelompok bebatuan berumur paling tua di Pulau Jawa. Keberadaan Taman Bumi Geopark Ciletu ini menjadikan daerah ini sangat unik dan langka secara geologi. Di kawasan Geopark Ciletu ini ada sekitar 13 air terjun yang bisa dinikmati wisatawan yang datang. Di antaranya Curug Awang plus gua yang banyak burung waletnya. Curug ini memiliki ketinggian kurang lebih 40 meter dengan lebar sekitar 60 meter yang mirip dengan Curug Niagara. Anda tentu tahu dong Curug Niagara itu di mana? Yaps, kalau Anda belum tahu Curug Niagara itu di mana, silahkan Anda bisa searching ke Google atau YouTube. Selain itu, ada pula Curug Tengah yang memiliki ketinggian kurang lebih 5 meter dengan dua undak air terjun yang pendek, dan Curug Puncak Manik yang memiliki ketinggian kurang lebih 100 meter. Wow, lumayan tinggi ya. Selain itu, masih ada juga Curug Sodong guys, dan curug-curug lainnya yang sangat memanjakan mata dan mendinginkan hati pikiran Anda. Namun di sini saya tidak bisa mengekspos semua curug-curug yang saya sebutkan barusan. Karena waktu yang sangat singkat, saya hanya bisa mengunjungi Curug Cimarunjung saja guys. Untuk bisa mendapatkan informasi detail tentang sajian alam yang ada di Geopark Ciletu Sukabumi ini, Anda bisa meminta buklet tentang info lengkap Geopark Ciletu yang bisa Anda dapatkan secara gratis di kantor Geopark Information Center. Nah, jika Anda sudah mendapatkan buku itu, siapkan waktu Anda untuk mengunjungi tempat-tempat yang ada di Geopark ini. Selain itu, Anda juga dapat mengunjungi Puncak Dharma. Dari atas puncak ini, kita bisa melihat garis keseluruhan Pantai Palangpang yang berbentuk seperti tapal kuda. Dari atas puncak ini pula, Anda akan bisa melihat secara jelas keberadaan Pulau Mandra yang dikenal sangat eksotis. Untuk bisa sampai ke pulau itu, Anda bisa naik perahu dari Pantai Palangpang dengan tarif 30 ribuan saja. Anda juga bisa menikmati mega amfiteater alam raksasa Ciletu yang dapat dilihat utuh dari tebing Panenjoan. Dinding tebing setengah lingkaran yang menghadap laut selatan itu seakan melindungi persawahan, perbukitan, serta perkampungan warga yang berada di bawahnya. Titik pandang ini berada di pinggir jalan, yaitu Desa Taman Jaya dengan ketinggian kurang lebih 300 meter dari permukaan laut. Oh, 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 oh
Karena memiliki warisan geologi, dilihat dari kandungan fosil, batu-batuan di pinggir-pinggir pantai Ciletuh diduga berasal dari dasar samudra yang terangkat. Ciletuh menjadi bukti awal munculnya sebuah pulau di Indonesia ini. Karena disinilah terjadinya tumpukan lempeng samudra dan benua pada 60 juta tahun yang lalu. Tumpukan itu terus berproses sampai muncul ke permukaan dan menjadi sebuah pulau. Hal inilah yang menjadikan UNESCO mengakui Ciletuh sebagai UNESCO Global Geopark. Tak hanya itu, kawasan Ciletuh juga memiliki keanekaragaman biodiversity atau kondisi geologi, biodiversity atau keanekaragaman hayati dan makhluk hidup, dan kultur diversity atau keanekaragaman budaya. Terlebih lagi, kawasan Ciletuh juga memiliki keunikan fenomena alam yang dapat dijadikan destinasi wisata. Hal-hal tersebut pula lah yang menjadikan kawasan Ciletuh menjadi UNESCO Global Geopark. Guys, ini saja yang bisa saya sajikan. I hope you enjoy it as much as I do. Keep stay tuned my channel Rihman DS. Ketemu lagi nanti pada video berikutnya. So, jangan lupa klik subscribe, like, and share agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video tentang tempat wisata lainnya. Thank you for watching and enjoy your day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.